Oke, saat ini kami dari Panitia Pemungutan Suara Desa Siak 1, kami akan mewawancarai komunitas bapak-bapak yang senang bermain kartu setelah mereka bekerja seharian di rumah keluarga Sungkudon Mondong, dan kebetulan rumah ini juga adalah merupakan warung, dan kita akan sama-sama mewawancarai bagaimana pemahaman mereka tentang pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Oke, mari kita sama-sama. Silakan. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Oh, ini dua orang lagi berkumpul. Selamat malam bapak-bapak. Oh, boleh mau bertamu ini? Oke, mari. Yo, selamat malam, selamat mau apa, Pak Sony Sungkudon. Mau beli apa? Oh, ya, nah, mau bertamu. Oke. Silakan. Aduh, asik ini bermain nih. Rame. Lagi rame. Kong, kenapa ada tanpa duduknya, nak? Duduk ini sama diri-diri ini? Oh, sebenarnya nak asam urat, tuh. Oke, bapak-bapak, kami dari Panitia Pemungutan Suara Desa Siak 1. Jadi kami datang sebenarnya untuk mensosialisasikan atau ingin bertanya-tanya tentang pemahaman bapak-bapak sehubungan dengan pemilihan umum tahun 2024. Boleh tuh bapak-bapak tuh? Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah bapak-bapak tahu tanggal pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024? Pak Sony tahu? Coba Pak Sony, tanggal berapa? 14 Februari 2024. Hari? Oh, jadi itu hari Rabu. Ya, hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Supaya nyenda ambil hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Minggu. Supaya itu hari itu orang nggak boleh kemana-mana. Nanti kalau dia jadi hari terjepit, DP hari Sabtu langsung pulang kampung, malah nyari iba coblos. Jadi itu antara lain maksudnya. Baru yang berikut, apakah bapak-bapak tahu apa-apa yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari 2024 itu? Tahu. Nah, coba. Pak Jimmy. Pemilihan presiden. Wakil. Oke. Pemilihan wakil DPR. DPR provinsi tingkat pusat. DPR RI. Oke. DPD. RI. DPD RI. Jadi akan kita pilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD tingkat satu provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan DPD RI. Jadi itu yang akan kita pilih pada 14 Februari tahun 2024. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya. Apakah bapak-bapak tahu berapa peserta pemilu? Parpol peserta pemilu pada 2024. Belum tahu toh. 17. Kalau Pak Jimmy 17. Ya. Kalau Pak Sony berapa? Nggak tahu. Yang lain belum tahu ya. Jadi benar, tadinya 17, tapi kemudian ada satu partai yang menyusul namanya Partai Umat, jadi 18 ditambah dengan partai lokal di Aceh. Jadi partai lokal di Aceh tidak akan ada pemilihan di sini. Jadi akan kita bapak-bapak akan pilih nanti cuma 18 partai. Itu ya. Kecuali yang di Aceh sana. Oke, ada lagi. Apakah bapak-bapak sudah memastikan sudah terdaftar di DPT? Apakah ada di antara bapak-bapak yang belum terdaftar di DPT saat ini? Ada. Di daftar pemilih tetap? Ada. Ada ya? Ada. Tidak terdaftar karena apa? KTP. Oh, bukan penduduk di sini ya? Bukan domisili? Iya. Jadi sebenarnya
dari KPU menjamin bapak-bapak boleh menggunakan hak pilih. Tetapi dasarnya adalah KTP elektronik. Cuma memang pada waktunya nanti ada kesempatan setelah jam 12 silakan datang ke TPS. Boleh begitu ya? Oke. Okay. Ada lagi. Dan yang terakhir ini berhubungan dengan Desa Siak 1. Ada berapa TPS di Desa Siak 1? Ya. Ada yang tahu? 6. Ya, Pak Asili yang benar kali ini. Jadi benar, jadi ada 6 TPS di Desa Siak 1. Kalau memang sebelumnya cuma 3, tapi sekarang ada 6. Jadi bapak-bapak, kami harapkan supaya boleh datang ke TPS-TPS yang nanti sudah ditentukan di dalam, sudah diumumkan di DPT. Oke ya? Nah, ada lagi yang akan saya tanyakan. Apakah bapak-bapak akan ke TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024? Pasti ya? Oke, mantap. Cheers dulu. Oke. Pak Seli. Mantap, Pak Sun. Oke, sukses. Ya, Jackson. Oke. Mantap. Makasih semua. Makasih sama bapak. Terima kasih. Selamat teruskan bermain. Amin. Ya.